Keren. So beautiful. Hai. Yay. Hi. Morning. So, ini aku pakai jaket punya papa aku. It's like a bomber jacket, benar enggak sih? And then I'm wearing like a culotte pants. Like a flare pants. And then I'm using a wide shoe. Bagus gak sih? Kayak aku gak tau sih aku bakal pakai koplo atau enggak. And of course sunglasses. So this is my outfit for today. Keren. Lately aku lagi suka banget kayak oversized jacket gitu. That's why I betak. By the way guys, aku lagi stres banget karena videonya gak ke-upload. Karena wifi di sini tuh bener-bener kayak. And then aku kan sebenarnya punya mobile data kan, data seluler gitu, data roaming. And then aku hotspot gitu ke laptop, but it's still not working, gak tahu kenapa. Masih 0%, kemarin tuh sempet kayak paling tinggi 53% ke upload. And then kayak dia tiba-tiba stuck, terus keulang lagi. Aku udah ngulang hampir kayak lebih dari 5 kali, lebih deh kayaknya. Maybe like 10 times, I don't know. So, yeah, I'm stressed right now, but I think I can handle it. Karena waktu di Bangkok juga sempet kayak gini. Cuman Bangkok itu wifi koneksinya seluler itu lebih stable gitu loh. Dan waktu di Bangkok kan aku gak ganti kartu kan. Jadi ya hopefully gak di block juga. Karena kan aku udah ganti kartu. Harusnya enggak ya. Ya, karena aku sempet download VPN juga, takutnya di blok kebelah gitu. Cuma kayaknya enggak, tapi emang kayak koneksinya aja gitu loh. Karena aku sebenarnya ini bener-bener di tengah kota. But ya gimana ya, sebenarnya ini udah di kota gitu loh guys, tapi kayak koneksinya tetap aja. Nih ya, sumpah gak bohong, ini tuh udah di tengah kota. See? So back to itinerary. Hari ini rencananya aku bakal ke kayak jembatan kaca gitu. And still in Lijiang. Jadi I'm so excited. Semoga kayak I'm not scared. Kayak aku gak takut deh. Karena katanya jembatan kaca terus kayak tebing-tebing, terus kayak banyak ada jurang gitu-gitu. So I'm so excited. I like nature, of course. And by the way guys, di sini weathernya bener-bener enak banget. Kayak dia cerah, tapi dia adem gitu loh. Kayak tapi nggak yang gitu, nggak yang sampai dingin banget gitu loh. Jadi kayak I like it. Coba ada kesalahan gak sih? Kenapa dia selalu 0% ya? Nggak ngerti deh, soalnya kayak kalau di HP tuh jalan, tapi kalau di hotspot di laptop tuh nggak jalan. Jadi aku kayak I don't know. Beautiful. Jadi keinget Minghao deh. Minghao mau kesini gak sama Jun? Nanti haruskan dilewati mikro. Kalau gini haruskan tidak serial. Nanti bisa lihat yang hidup. Rumput laut. Ini
16, 17. Guys, not gonna lie, di sini aku benar-benar pengen nge-shoot ala-ala yang estetik, cinematic gitu. Tapi kenyataannya di sini aku benar-benar tegang banget karena setinggi itu guys ternyata dan kondisi cuacanya itu cukup berangin jadi. Dari the peak kita turun. Nurunin 300, kurang lebih 300 anak tangga. Tapi thankfully jaraknya kayak pendek-pendek gitu, jadi nggak pegel sama sekali. So it was totally fine. Yay! We're finally back. Naik mobil listrik lagi. Es krim. Aku mau yang ini, ini enak deh. Mama, beda banget sama gambar. Set. Oh my god, parah banget, jauh banget. Moment of the truth yang aku. Ya itu sih kayaknya bentukannya sih sama. Oke. Okay. Beda. Kempis. Iya. Yeah. Sama-sama. Cuman berantakan banget. Tapi gak apa-apa lah, kayaknya enak. Kayak masa Thailand. Terus kita turun jalan kaki kah? Kayak jalan deh. Udah sampai parkiran kah? Alah. Kamu bilang sampai sini dulu? Pada langsung? Tadi dia udah tulis sih. Iya. Jangan tanya digabung pisau belum pisau. Enak. Kayak corn. Kok aneh ya bentuknya? Ya bambang keliling pasti gitu. Iya benar. Mau makan cabu-cabu. Hi guys, morning. Jadi this is my outfit for today. Jadi aku pakai luaran jeans gitu, dalamnya kemeja putih, and then using the same culotte, the same flare pants like yesterday. Oh my god.
hari ini aku memutuskan untuk gak nyatok rambut aku, jadi kayak just go with my natural hair. Karena aku lagi pengen straight hair hari ini, karena kayak kemarin aku udah kepang, terus aku udah sempet yang kayak nyatok juga gitu kan. Aku bakal pakai topi ini sih kayaknya nanti kalau panas gitu. Ini apa ya tulisannya? Toscana, I don't know. Aku betok dari papa. Oh ya, yeah. Aku mau kasih liatin slippers yang aku pakai. Tada! Jadi ini birthday gift from my brother. Yuhu. Details is really cute. It's kayak ada ini apa ya sebutannya, beads ya. Beadsnya itu dapat dari sananya gitu loh. Terus ini kayak aku suka kan ini bulu-bulu gitu. So cute. Dan hari ini itinerary-nya itu bakal kayak ke taman, lihat burung, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Ini hari terakhir aku di Lijiang karena kita bakal kayak move to another city. Kita bakal pindah kota dan we will see. Sejauh ini kotanya benar-benar bagus-bagus banget. Maksudnya kayak dalam artian tuh kayak bersih gitu loh kotanya, dan very neat, kayak clean, neat gitu. I like it. Kayak aku bisa tinggal sini kayak sebulan, dua bulan gitu. Kayak aku betah deh. By the way, aku enggak jajan loh guys di sini. Maksudnya aku suka banget kayak belum, maksudnya iya sempat jajan, tapi kayak enggak yang gimana-gimana gitu loh, karena di sini enggak ada apa-apa deh. Aku rencananya tuh mau beli kayak kosmetik di sini gitu, tapi sejauh ini kayak belum ada yang menarik untuk aku gitu loh. Jadi kayak ya we'll see ya. That's it. Sekarang aku mau breakfast. Terus setelah breakfast, nanti aku bakal ajak kalian untuk on the way ke another city. I'm so excited karena aku penasaran sama kota berikutnya. Karena sejauh ini semua kotanya tuh aku suka, jadi kayak aku penasaran itu. So let's go. Hi guys, jadi sekarang aku udah mau naik ke bus dan aku habis digapangin sama my auntie, my kuku. Aku nyesel nggak beli roaming Telkomsel dari Indo karena kayak ganti kartu di sini tuh benar-benar parah banget. Maksudnya kayak, aduh, buka Instagram aja tuh susah banget gitu loh. Next time mungkin aku bakal kayak roaming gitu deh supaya lebih pasti-pasti aja gitu. Hai, galak gak sih? Enggak. Halo. Oh, tadi pencet. Ah, lucu banget. Mau lo piara. Guys, jadi sekarang aku lagi di kayak mini market gitu. And I'm still waiting for upload my YouTube video for August. And yeah. Hopefully it was fast enough. Jadi di sana kayak ada bunga lavender gitu. Laptop aku sama tetheringnya aku titipin di tempat yang tadi, dijagain sama TL tour leadernya. Karena aku pengen foto bunganya, takutnya nggak sempet kan, nggak keburu. Waktunya cuma sejam setengah gitu di sini, jadi kayak let's go. So pretty. Wow, smells so good. And by the way guys, iya betul, ini bukan bunga lavender dan aku masih belum menemukan ini jenis bunga apa. Mungkin bagi kalian yang tahu ini bunga apa, boleh tolong tulis ya di kolom komentar. Guys, jadi sekarang kita lagi di kampung tertua di China. It's almost like more than 1000 years. Woo.
aku lagi di restoran. Aku cuma beli air karena aku udah selesai udah makan kan tadi. Jadi aku nggak beli makan lagi. Tapi aku numpang buat ngupload YouTube, belum kelar-kelar juga. Cry. I like the vibes here. And there's so many alpaca here. Aku stress banget guys, karena udah ngupload berapa kali. Aku sampai gak bisa lagi, aku gak ngerti lagi. On the way to hotel. So guys, di sini aku mau ngasih liatin ke kalian perjalanan on the way dari bus sampai ke hotel. Nah, kalian bisa lihat ya, ini jalanannya kecil banget, berbondong-bondong semuanya berjalan ya. Kalian bisa lihat ini aku udah mulai capek haha, karena perjalanan itu kurang lebih 25-30 menit, kata tour leadernya 10 menit, but it's all lie karena jaraknya itu hampir 500 meter lebih guys, capek banget jujur. Hey guys, jadi tadi aku habis foto sama kayak orang lokal sini apa-apa gitu, aku bakal insert fotonya di sini. So, aku di villa nomor 2. Aku kasih liatin ke kalian hotelnya kayak gimana. Villanya kayak gimana. I'm so excited. Aku penasaran kamarnya kayak gimana. Katanya bangunannya tuh baru 10 tahun, tapi kotanya tuh udah 6000 tahun, guys. Terus nanti malam kita bakal nonton show di sana katanya. Nanti siapa tuh? Ya, selamat. Alright. We'll see. So untuk kamar hotelnya ini benar-benar di luar ekspektasi aku, karena kalau di gambaran aku tuh kayak hotel tua tuh biasanya kayak creepy, terus kayak pencahayaannya kurang, tapi ini sama sekali enggak, kebalikannya. Menurut aku sih ini pencahayaannya oke banget. Terus kalian bisa lihat kamar mandinya, modern banget. Oh, that's me. Hello. Ini aku suka banget sih ini kamar hotelnya. Very comfy. Jadi aku udah di kamarnya. Hihi. And ada wifi. Hopefully it works. So aku mau coba wifi karena aku mau upload video. Guess what? Still not working. Gak bisa aku. Kenapa? But Kuachi for the show. Jackie Chan. Pantesan kayak asam-asam gitu.